Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Baik, pada video kali ini, perkembangan terkini Syabas Mencarum. Jom ikuti video ni. Apa benda yang terkini? Apa benda yang syabas? Okey, baik, pada video kali ini aku nak beri sedikit perkembangan tuntutan KWSP Bersasar yang pencarum harus tahu. Okey. Nampak gayanya kerjasama daripada pencarum amat tinggi yang akan turun ke lapangan. Tak lama lagi untuk pengetahuan semua, aku ada bagi tahu dulu yang pihak PJRM akan mengadakan satu kempen di seluruh negara dan alhamdulillah negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak telah menyiapkan wakil-wakil yang akan berkempen negeri Selangor pantas, Perak pantas, negeri Sembilan pantas dan banyak lagi negeri-negeri yang pantas cuma Pahang yang masih lagi menanti keahlian yang cukup untuk setiap negeri, dan setiap negeri ini akan diketuai oleh ketua bahagian negeri. Okey, pelan tindakannya apa? Ini kali pihak NGO PJRM akan mempergunakan tempoh berkempen yang akan ada nanti untuk PRN, serta negeri-negeri yang tidak terlibat dengan PRN pun akan terlibat sama di negeri masing-masing untuk turun dalam satu program khas yang mana program khas ni penting untuk pencarum bangkit bersama-sama dengan NGO PJRM dan sama-sama ke lapangan. Okey, dan itulah pentingnya ada ketua bahagian negeri KBN yang akan organise semua tindakan yang akan dilakukan di setiap negeri masing-masing. Okey, dan segala tata cara akan ditentukan oleh NGO PJRM itu dah. Jadi kita nampak kat sini kali ini kita nak kasih jadi kita tak nak mempersiakan kesempatan yang ada ini kesempatan apa? Kesempatan PRN ni. Okey, kita tahu parti-parti politik ni akan berkempen politik tak lama lagi. Sekarang pun dah mula, tapi akan hangat dalam masa yang sangat dekat ni. Jadi sekarang ni NGO PJRM sedang giat nak melengkapkan untuk di setiap negeri ni sebelum kita nak memulakan satu tindakan yang bukanlah agresif, tak agresif tapi besar-besaran di seluruh negara teradanya. Jadi kerjasama ni penting susah sebenarnya kita nak dapat kerjasama, memang susah, aku akui susah tapi alhamdulillah ada padu mantap terutama di kalangan ahli-ahli pertubuhan gagasan inovasi rakyat Malaysia sendiri. Okey, bagi yang mengikuti video ni dan anda belum menjadi ahli, boleh menjadi ahli boleh tengok di page Facebook PJRM cara-cara nak menjadi ahli. Okey, boleh jadi ahli dengan yuran yang sangatlah marhain rendah. Okey, dan bagi penonton yang mengikuti perkembangan KWSP Bersasar ni serta tidak dapat turut serta, okey, tak ada apa yang diminta, hanya doa dan sokongan saja. Cukuplah anda bagi sokongan. Kalau anda tidak terlibat secara langsung, kekalkan sokongan serta mengikuti setiap perkembangan. Itu dia perkara penting yang kita harus tahu. Kita tahu pengeluaran KWSP Bersasar ni sukar nak diluluskan. PM sendiri pun macam nyerah tak nak membenarkan, dan disusuli dengan kenyataan daripada Menteri Ekonomi sendiri, nampak sangat dah jadi kita perlu buat satu tindakan yang padu kali ni dan mantap supaya nampak dilihat kesungguhan mencarum menuntut pengeluaran KWSP Bersasar ni, bukan sekadar di media sosial je. Okay? Dan aku sendiri pun akan turun ke lapangan dan akan turun macam biasa di media sosial juga di kedua-dua tempat di lapangan dan juga di media sosial. Okay, jadi ikuti sebarang perkembangan yang terkini yang segar dari ladang di channel ini Easy Fast, insyaAllah. Okay? Doa, usaha dan tawakal. Okay? Dan ikuti setiap perkembangan agar tidak ketinggalan, agar tidak bertanya apa perkembangan terkini. Well, nampak sangat tak ikut perkembangan follow baru kita tahu sama ada NGO PJRM ni senyap ke atau tak buat kerja ke. Sudah tak ada usaha yang berhenti sekarang ni, malah yang telah berlaku di lapangan pun dah berlaku, yang sedang berlaku pun sedang berlaku, dan yang akan berlaku pun akan berlaku jadi tentang kempen yang kami nak buat ni pihak PJRM nak buat ni, benda ni tak perlu nak dirahsiakan jadi tu sebabnya aku menyiarkan dalam entry kali ni. Okey, tentunya ikuti perkembangan. InsyaAllah, doa, usaha dan tawakal. See you guys in next video. Assalamualaikum. Syabas kepada pencarum yang turut serta. Yang tak turut serta, teruskan sokongan dan kita sama-sama berdoa. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ikuti perkembangan dalam video yang seterusnya. Bye-bye.